dalam. Kok ada damatika, ada rokok. Jalan tak jauh tersengguk, tengguk. Rumi melencet air lutut terbengkuk. Poket ket kosong air penuh abu. Tak ada nasi hanya ket cencalo. Sampai pagi terlupa cebo. Jalan yang mana ai, tolonglah tunjuk. Jalan lurus, jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk. Bau asem, ketiak siapa busuk. Bujang janglah, po kena nabantai ai tulang rusuk. Jalan tak sengitang, manggung-manggung. Tumpang paduk tang ai kambal goyuk. Berapa lama aku nak tunggu? Lama tak lama tolak tak sampai di belakang. Belakang! Ratu. Tunggulah, Taman! Langgar-langgar dah. Tolak-tolak. Ladang! 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 Eh, lain! Tengah ni! Tolong-tolong saya lah! Berat! Tolong! Hei! Hei, Rahim! Kau curi duitnya? Hei, sini taruh, ha? Iya. Nah. Alamak, sampai 70% kau curi, Rahim. Ini macam Tokyo boleh demam nanti. Kau kebas tak okey tak demam lah. Eh, aku bukan nak kebas dah. Aku nak timbang duit ini berat ke ringan reti. Jangan marah ha? Timbang dalam poket dalam. Sekarang aku simpan lah. Ini macam lah.
Dia nak suruh bagi kata kita pula ni. Ya kau Rip. Hei, apa ini? Pisang ni. Pisang lah. Hei, pencuri. Kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta kasih. Minta lagi dua. Hei! Ali. Oh. Apa jalan tak nampak orang gelanggang-langgang ke? Tepi lah, tak kena dabu ni satu ni. Apa nak? Pakcik nak naik sampan ni? Silakan. Eh Ali, Rai mana dah? Kita punya kerja orang pula suruh ganti ke? Apa kau bising dah? Rai mana tak dengar, tak boleh tolong bikin kerja dia ke? Naik. Eh, nanti lah, baik. Tak boleh tunggu kau, bodoh. Rai kau hantam nanti kau tahu. Oi Ali! Eh, tepi dah. Hati kita naik lalu dah. Apa ini? Mari aku mau naik dah. Ya kan? Ambil lagi. Sambil jatuh eh. Baik, eh, tahan sambil jatuh. Lepas. Lepas pula. Awak tahu aku punya. Enak. Bila pakcik boleh naik, sudah lama tunggu di sini. Pusing pula, tak sabar pergi berenang, Wak. Sungai besar, eh? Beratur, ah, beratur. Masuk sana. Satu kali bertambah lagi baru tahu. Sudahlah, Wak. Di sini memang banyak samseng-samseng. Pikirlah, ini semua samseng tai minyak. Hei, ini apa kau buat? Lalu, orang berjalan. Lalu. Tak kau tahu. Ini siapa dah main seguling ni, ya? Memekak aja. Sumbang aja aku dengar. Siapa dah ni? Orang main seguling dah. Itu dia. Aha. Wah. Eh, kau main seguling, ya? Berapa lama saya main seguling? Eh, ini buah. Buah apa, ya? Oh, kau tiga orang samseng, ha? Sekali aku bagi. Woi, kawan-kawan, woi! Hei, orang ini sudah datang dah. Jalan, kumpul! Jalan ke kata. Ali, Ali! Nampaknya perniagaan kita semakin maju. Benar, tapi kita banyak kekurangan sampan. Sampan? Kalau kita bikin rakit, bukankah lebih baik? Cepat, sampan ini. Hei, sampan datang! Cepat! Rafi, sampan datang! Hei! Kerana kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan 3. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku boleh beli. Baik. Eh, orang tua, nanti dululah, tak sabar ya. Aku mau naik. Eh, dengar ya. Kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik, Herji. Apa?
apa pasal yang aku tak boleh naik? Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya. Kalau aku naik ini sampan, aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Salim, Salim, kau lempar ke orang tua di kerawang. Umar, Salim, campakkan diorang ke dalam air. Jangan menyusahkan kita semua, dah keluar. Siapa orang tua kepala ini? Orang tua ini selalu menyibuk saja, Encik. Dia belum kenal aku, ya. Jangan, Encik! Ampun! Jangan nak lagi! Awak, Encik! Duduk! Duduk! Lalu! Oh, mentang-mentang aku orang miskin, kau tolakkan, ya? Kau semua pengampu. Pengampu orang kaya. Tengok! Dia menghinakan aku. Syarif, tutupkan mulut orang tua itu. Cepat, Rafi! Tutupkan mulut orang tua itu. Biarkan dia mampu saja. Salah tempat mau tunjuk something. Tapa. Duduk masing-masing duduk. Aku mau cari dia punya kepala. Diam-diam. Kau duduk masing-masing duduk. Mana kau punya ketua? Oh, kau ketua ya? Sekarang aku mau naik sampan ini. Kasih tak? Apa tetetetetetet? Hei, mari sini naik orang tua. Iya. Ha, aku mau naik sampan ini. Siapa yang mau tahan sama aku, ha? Ya. Ini pendekar mustar, pinang sematang. Ya. Oh, tidak. Buka. Ayo. Jadi Syarif. Hei, mana mau pergi dah? Aku anak sampan kaki dah. Kau siapa dah? Nah, ini pendekar pinang dua batang. Ayo. Hei. 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 Come on, come on, come on!
Apa macam kau setayu sampai ni? Segala pokok bakau, batu semua kau langgar, Ramli. Aku tak tahu kecil SNL ni, bawah. Sudahlah, sesuatu bising. Kita dah sampai sebelah sini. Sekarang kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa nama Mastur? Ha? Mustar dah. Eh, sama juga lah. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Mana? Ya, aku dah bolong. Kampung mana lah? Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Yalah. Kita jalan kaki dah. Jalan kaki, jalan kaki. La 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 la. Ada macis, ada ruku, jalan jauh tersengguk-sengguk, tumit melecet, air lutut terbingkuk. Bujang lapu, poket kosong, air penuh abu, tak ada nasinya kecen calo, sampai terlupa cebu. Jalan yang mana, ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus, ai jangan belok-belok. Aku dah penat, terbatuk-batuk. Bau asam, ketiak siapa busuk. La 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 la. Oh, 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 bujang lapu, kena pantai itu yang rusuk. Jalan senyap, terbangkuk. Jumpa doktor tampal kuyo, bujang lapu, bujang lapu, bujang lapu, bujang lapu, bujang lapu. Mana punya kampung kita dah sampai, ha? Apa dia tulis ni, ha? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang ke jumpa Sirih, salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Hei, itu rumah apa yang besar, ha? Mari kita pergi tengok, ha? Mari. Syirif, ini bacanya apa macam bacanya? Alif mim nun waw, alif tenang waw, Sarkis lah. Apalah Sarkis? Tulis gitu yang panjang bacanya sikit Sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit itulah Sarkis. Berarti tulis pakai bunga? Habis tak kena utang saya pakai bunga? Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah kepala otak engkau sekolah, engkau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua, sekolah budak-budak kecil. Ini diorang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam sini, tuk rumah macam kandang. Ha, mari kita rubah pokok sana. Ya, terlepas nanti naik. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini, mana dia nak pergi ni? Ini Sarkis dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Ya dah. Tua-tua kerepot dah semua. Alamak, tak usah peduli mau cari pendekar Mastur punya rumah. Apa dah Mastur? Mustar.
cari yang muda-muda tanya, ha? Eh, Rani, itu yang muda. Mana yang cakap tu? Udahlah, Cikgu Ros. Besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Dan Cikgu Manisa begitu juga ya. Datang makan lekas ya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Cikgu. Berapa punya manis dah kita kejar. Masuk sana. Oh, kau orang pencuri ya? Ha, masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Mustar kau. Kau pencuri ya? Ha. Kalau pencuri langkahnya ini macam. Bapak. Apa ni? Apa ni? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri, Pak Cik. Kami datang nak belajar silat, Pak Cik. Ya, Pak Cik. Tadi kami lihat Pak Cik bersilat di Penambang Sampasar. Sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Ha, turunkan aku. Ha, mari naik atas ya. Ini enggak ada. Cilah bapak tu. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tahu-tahu nak mengaruk saja. Bapak tu lah, orang yang bertiga itu. Kejar usaha dari sekolah pun. Dah sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk? Ha, nanti mak kita. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli, binnya Putih. Yang ni? Nama saya Ajis, bin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin, bin Dali. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja ya? Kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, Pak Ji. Oh, siang malam tak dapat tidur. Pak iya, Pak Ji. Kerja apa itu nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu nak. Oh, tak terkira. Ajis? Kerja saya paling berat sekali, Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan betelur, Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa?
kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tuh ngap? Ya kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Kenapa cari kerja yang berat-berat, nah? Apa boleh buat, Paci? Nasib badan. Nah, Paci, Paci. Ya? Yang tadi yang kita kejar, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu. Rose, anak Paci. Cantiknya. Yang ini pun anak Paci. Eh, ini istri Paci. Apa kabar, Maci? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti Maci siapkan kopi. Ros, lekas mari sini, Ros. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Ku mencari, baru ini ku mendapat. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Mana gambarnya tadi? Allah, cantiknya abangku ini. Gambar siapa tuh, Nik? Tidak, Cik. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Tunang kau ni, Nik? Iya, Cik. Namanya siapa? Nama saya Brian Pendek. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah ya. Gambar ini bercakap, Nik. Alah, Encik, sampai hati buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau. Tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap. Tak kena gambar boleh bercakap. Enggak percaya sih, Nik. Nanti aku cari saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Kan? Dia bilang iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah, Nik. Ini hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan kah laki-laki, Cik? Tamu laki-laki. Manis-manis mukanya, toh, Nik. Baik, jangan lupa, ya. Baik. Manis lagi abangku ini. Hai, abang berani. Cintakah kau padaku? Hai, Eni. Sudah berapa kali aku kasih tahu sama engkau. Aku cinta dengan engkau. Sumpah, Eni, sumpah. Jangan marah. Tak guna aku simpan santin-santin semua. Satu pun tak boleh harap. Coba kau orang lihat. Mata aku sampai bengkak begini. Ini. Korang tahu berapa banyak aku rugi ini hari? Sampan aku hilang. Duit sewa sampan pun hilang. Mata aku lebam. Salah lagi. Lebam. Pengecut. Semua pengecut. Baik. Nanti. Antar 3 orang besok. Cari di mana rumah pendekar Monster sampai dapat. Baik, Cik. Dan cari bujang lapu sampai dapat. Baik, Cik. Sekarang semua orang boleh balik. Melawan pada bengkak ini kau. Kau sendiri yang cabut tu. Cuman, nanti dulu dah. Apa dan kau dengan pendekar Mustar pun tak boleh menang. Orang tua tu berantai kau. Cuba cerita dah, kita orang mau dengar dah. Bila saja kau suruh aku bawa orang tua tu keluar, tak tahu. Saya sekali aku tolak dia dah. Dia jatuh. Bila dia jatuh dia nak bangun ni. Bila dia nak bangun dia nak lawan pula.
Apalagi aku tak kasih can. Aku bertumbuh muka dia dah. Pakcik elak. Sekali pakcik ketis kakinya. Gedebak, dia jatuh. Macam nangka dah aku kena. Sekali Rapi datang terekam. Rapi masuk tajang siang pula. Pakcik keluar kunci Kelantan. Dia tersepit. Satu kali pakcik sabet kepalanya. Ping berpusing. Macam gasing dah Rapi kena. Sekali aku dapat can, aku gigit lima dia. Aduh! Pakcik menjerit. Sekali kami cakap macam rimau. Pakcik tendang macam tikus. Dia pingsan. Cek, tempat tidur sudah siap. Ayolah. Anak-anak, makanlah lekas. Nanti pakcik tunjukkan tempat tidurnya. Mari makan. Mari. Ini bilik untuk tidur anak-anak ya. Masuk Ramli, Sudin, Ajis. Ini biola. Anak laki-laki pakcik yang punya. Ini bukan biola pakcik. Apa? Piano. Oh, piano. Pakcik baru tahu. Ajis, ini pakcik tahu namanya. Apa pakcik? Bengo. Bukan bengo pakcik, bongo. Bango. Bukan bango, bongo. Bongo. Bukan sini, sini pakcik. Bukan sini? Di dalam sini? Dalam. Apa? Bongo. Bongo. Pak E. Oh, Pak E. Apa? Coba tengok si Rus tu. Makan tak mau, apapun dia tak mau, masih nak mengaruk saja. Allah, lah, ada-ada saja ini budak ini. Rus, kenapa tak mau makan, nak? Rus tak suka dengan perbuatan bapak. Apa pula salah bapak? Rus tak suka bapak simpan orang-orang itu di rumah kita. Orang-orang itu mencuri, bapak tahu? Kau ni macam-macam, Rus. Kalau orang-orang itu tak nak pindah dari sini, besok Rus nak pergi rumah makcik Neng Yatima. Tak balik lagi. Mengucap, nak. Mengucap. Budak-budak itu baik semuanya. Orang bertiga tu bukannya pencuri. Mereka tu nak belajar silat dengan bapak. Mereka bukan nak belajar silat, tetapi mereka nak mencuri. Terus. Singkat betul pikiranmu, Rus. Bapak tengok dia orang punya air muka tu semuanya baik belaka. Aduh. Paku. Aku dah kata, kalau nak pasang paku tu biarlah tinggi-tinggi. Coba sekarang tengok, dah kena badan aku ni. Ani, Cek. Ambil pengetuk. Baik, Cek. Mari sini. Kau dah ketuk? Bila yang kau ketuk? Ambil. Dah. Ros, dahlah tenangkan pikiranmu tu, ha? Dahlah, Mak E, mari. Marilah, Bapak E. Apa macam lagi dah ni sekarang? Ini memang tak boleh jadilah, ya? Kita mesti minta maaf dekat anak pakcik. Ya, kalau dia tak sedap lah tinggal sini. Ya. Pencuri! Kau nampak dia melintas tadi? Sekejap lagi dia mesti patah balik. Engkau pergi minta maaf. Apa pula aku? Kau nak takut? Ini macam, mari kita lala tamplung. Siapa menang dia pergi. Lala tamplung. Cakap halus-halus, ya? Dia datang, dia datang. Nama saya Ajis. Yang itu namanya Ramli. Yang lagi satu Sudin. Yang ini? Nama saya Eni. Terima kasih. Eni. Sekali Eni dah.
Boleh, sekarang kau pergi. Mana boleh? Osom dulu. Osom. Osom. Kami. Apa kau nak cakap? Kami bertiga minta maaf, Encik. Bodoh. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta maaf. Kami bertiga minta kopi, Makcik. Hah? Kopi? Nanti Makcik siapkan ya, nak. Apa dah kopi? Mak dia dah. Kau ni sama dah. Tengok aku jumpa perempuan. Kalau jumpa perempuan mesti susun jari tau, bodoh. Ya. Dia datang. Mesti minum macam. Dia datang. Hai, bagus Ramli. Pak Cik belum ajar macam orang bikin roti saja dong. Dulu siap belajar silat dengan menggali roti. Oh, ya, ya. Besok malam kita belajar. Ya, ya. Langkahnya bagus, Pak Cik, ya? Langkahnya bagus, betul. Ini apa dah silat? Roti. Apa dah tak roti? Wak misai datang dah. Malay lepas. Ah, ini macam. Mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Kasihan, kami nak mati bercerai badan. Nandung, Nandung, Dayang Sinandung, wahai saudari, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Wahai cik adik, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau cik adik mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung, Nandung, Dayang Senandung, wahai saudari, maafkan kami, maafkan kami,
Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, berapa banyak maaf dah. Ini ada surat dah. Ya, apa dah terpusing-pusing. Cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali syair. 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 Baca, baca. Baca. Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Cinta. Tak tahu baca yang kau mengharap. Baca, tengok aku baca. Kau tahu baca ya? Tak sangat lah. Ya, dekatlah sikit. Yang terbalik-balik. Apa terbalik-balik? Kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Baca sekundur lah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku baca. Kau tahulah. Dia tulis Arab. Ini Arab. Arab baca dah kami ngerti dah. Cuma kau baca-baca. Kau baca ya. Wal fadang fasirul ta'adu dil pokok kayu wil panas utarik. Ya padak pu. Eh, padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Eh, apa dah buat kurma? Kau tahu baca. Itu bunyinya kurma. Yalah. Wal kurma. Nak buka puasa kehabisanul ladhi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh, sambung, sambung, sambung. Ku pandungil kiri kanun. Eh, apa dan dia? Ku pandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk tumpuk tai unta. Apa dia pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Ini hitam kromo baca. Kita suruh kat ini baca, baca. Pelan-pelan. Ramli baca tak bunyi langsung. Mak Lari. Kepada saudaraku Bujang Lapuk. Ai, dia tahu nama kita? Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu minta maaf. Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Itu saja? Ada lagi. Dari itu, saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini, pukul 1 malam. Pukul 1 malam? Loh, kawan Tio. Sekarang sudah pukul 12 suku. Kau orang pergi tidurlah. Biar aku jumpa dengan Cik Ros. Pasal dalam kita tiga orang, aku yang paling tua. Tua mua. Engkau saya nak pergi. Habis aku tak mau pergi. Kau nak kasih kita masuk angin, keluar asap. Siapa pun jangan pergi. Lagi bagus. Tidur.
Orang memang tak guna. Apa salahnya aku pergi? Hei, tidur. Jangan duduk melik-melik mata tu. Pergi bilik sebelah ya, saudara. Aku ni kau lah. Bila masa yang kau berdua ni tu-tu dah tercongguh kat sana, eh? Pagi dah. Ini ada nama kan? Tengok kalau tengok. Nah, nah. Oh, kau mau pergi belak sebelah ya? Tarap, pam, 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 pam. Kampung Pinang sebatang ini tu. Oh, ini juga barang saya dia kampung tu. Sana lah agaknya. Mari, mari, mari. Ini barang saya lumayan.
Hei Din, apa kau siram kau besar ni? Ah, ini pertokok juga tak boleh siram ke? 5 tin susu kapal air pun tak boleh cukup. Habis bapak aku bilang pokok yang besar-besar semua dekat hutan semua dia siram. Ah, macam bagus, engkau dengan bapak engkau pun sama juga. Sudah pergi siram kau kecil itu. Iya. Pakcik tak nampak ke penjahat-penjahat dekat penambang tu? Nah, siang bang. Nanti sekejap lagi makcik suruh masak, kita makan rame-rame. Ha? Iya, pakcik. Kenapa pakcik peka, pakcik? Pak, terus pergi sekolah dulu ya, pak? Ah, pergi baik-baik ya, nak. Aku tak sengaja dah. Tengah aku syok-syok tengok anak dia si Rose tu berjalan tergelek-gelek. Sekali tersiram kepala dia. Apa lagi dia memakai? Ini angkat kain hujan. Jemuran dah turun. Ramli, Ajis, Sudin, jangan main hujan. Nanti demam. Ah, mari anak-anak duduk. Cucu-cucu isap rokok ya. Hujan lebat ya, pakcik. Weh, lebat. Ih. Tapi bagus juga hujan. Kita boleh belajar silat, ha? Ya. Eh, sebelumnya belajar silat, mesti belajar isim dulu. Oh, maksudnya. Nanti pakcik ambil kertas, ha? Ah, ini kertas, ha? Ini namanya pensil kuntut. Kami dah siap, Pakcik. Sudah siap? Ya. Apa yang Pakcik kata, tulis, ha? Baik. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Eh, berapa banyak mambang mau tulis lah? Eh, jangan cakap. Tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuah air si mambang. Hanya itulah pesanku mambang. Itu sajalah isi-isinya, ya, nak? Ha, coba baca, Cik Ajis. Baik, Pakcik. Saya baca, Pakcik, eh? Hai mambang tanah, hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah, mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar ni segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Ajis? Apa yang kau tulis? Yang saya tulis tu shorthand, Pakcik. Kenapa tak boleh baca? Saya tulis short hand, saya baca long hand. Betul kau ni putar huruf, Ajis. Ramli, ya, coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Ah, berdiri.
kau baca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pak Cik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau. Ha? Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pak Cik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Ha, sekarang Sudin baca. Saya baca ya, Pak Cik, ya. Ha. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk, minum brandy. Di negeri mambang sana ada jual brandy? Hmm? Hei, apa ini yang kau gambar orang-orang ni? Ini bukan orang, Pak Cik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan. Kau mesti belajar sekolah tiga-tiga, ha? Oh, nak masuk sekolah. Ya, baik. Baik, cikgu. Nah, sekarang murid-murid saya mulakan dengan Pak Cik Mat. Pak Cik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pak Cik fikir buaya. Pak Cik Don, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Be-wa-re-nge, unta. Bukan unta. Be-wa-re-nge, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Pak Cik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Pak Cik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak cikgu hurufnya halus benar. Tak nampak? Ah, pakai terumpung nampak. Sudahlah Pak Cik Man duduk. Dia pandai cikgu ya. Pandai. Dan aja lah dibaca. Sekarang murid-murid ikut cikgu baca ya. Ya. Alif, ya, mim, ayam. Alif, ya, kelas satu. Cikgu Ros? Ya, cikgu. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Ini. Alif, ya, kabrun. Benar pun ada orang masuk cikgu? Baik. Namim, bewaw, lemuk. Anak-anak, cikgu masuk. Baik-baik belajar ya, anak. Kami duduk di mana cikgu? Pak Bu, Pak Bu duduk di belakang. Ya. Yang murid-murid yang baru duduk di depan. Baik cikgu. Itu belakang juga cikgu. Ya. Sekarang murid-murid ikut apa yang cikgu baca ya? Baik. Alif. Alif. Ba. Ba.
baca sendiri. Alif, ba, ta, za. Baru belajar dah pandai. Kami dah kenal dengan huruf itu, Cikgu. Saya aja dulu kita ada empat huruf ni saja. Sampai huruf saya itu saya cikgu kita dah mati. Innalillahi. Sekarang murid-murid semua sudah paham huruf-huruf itu. Kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Baik. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. 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 Entar sini lah cikgu kita mati. Ya, Rambi. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Rambi, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja, Tengok. Satu. Ada ekor. Satu. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Mambang tanah. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Rani. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambang kan tak jauh. Tidak jauh lagi, Cik. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama sama jim. Sama. Oh, jim mata buta lah, cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Ajis. Yang ini huruf ha. 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 Sekarang Cik Sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tuncit. Tuncit! Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Cuba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal. Saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Itulah. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu? Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H? Tanya isim-isim itu sudah hafal semuanya. Sudah Pak Cik. Coba Pak Cik mau dengar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah denganku, wahai si mambang. Hanya itulah pesanku, wahai mambang. Bagus, bagus. Sekarang mulalah kita belajar pencak ya. Mari bangun itu Pak Cik. Mau buka langkah, pasang kuda-kuda. Buka langkah, pasang kuda-kuda. Jadi besok kena pergi bukit di mana? Cari apa? Cari kuda. Bukannya itulah, kaki pasang kuda-kuda. Oh, kaki kuda. Kuda. Bukannya kaki kuda. Kaki ini pasang kuda-kuda, mau buka langkah. Iya. Satu. Dua. Tiga. Apa sahaja loncat? Berkoyak, Pak Cik. Itulah kalau nak belajar silat, jangan pakai sual yang tipis-tipis. Apa gini naik atas jahit? Baik, Pak Cik. Mari kita mula belajar lagi. Baik. Siap, pasang kuda-kuda. Dah pasang. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Besar dalam beli pula loncat. Apa? Suara koyak. Suara koyak pula. Begini atas. Jai. Ha ha ha!
Abang aja. Ros, Abang aja sih mulai ingatkan tadi sama Ros. Ingat ke apa? Bukan, kalau bercakap dengan Abang Ramli itu baik-baik. Kenapa? Abang Ramli itu ulat bulu. Ulat bulu? Yeah. Ulat bulu tu apa? Ulat bulu tu binatang kuning-kuning. Macam mambang kuning jugalah. Kalau kena kat badan, gatel. Oh, gitu. Apa yang kau bilang aku ulat bulu, ha? Tak ada, sumpah aku tak cakap apa-apa. Aku bilang sama dia, bapak kau dulu kaya. Saudagar stocking, bulu. Sudahlah jangan Malaysia sana. Pakcik, tunggu kau dekat bawah. Terima kasih, ya. Hati-hati. Dia datang. Cik Ros, bolehkah tolong jadikan surat saya yang koyak ni? Koyak juga? Minta lah. Aku ya. Tak masuk pula. Nanti saya tolongkan ya. Ulat bulu dah naik daun. Apa boleh buat nasib badan? Abang Ramli, malam tu Husna dengar suara Abang Ramli sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu Abang Ramli. Abang tak pandai nyanyilah. Yalah, bila orang nak beli tak nak dijual. Baiklah, kau nak dengar Abang Ramli nyanyi. Nanti Abang tutupkan pintu dulu ya. Bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Belai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra. Untuk Bali Purlara, penawar di asmara. Itu bunyi macam suara orang menyanyi, Pak Cik. Itu si Rus main radio. Kalau dia tak main satu hari, tak boleh senang. Dengarnya macam suara Ramli itu, Pak Cik. Suaranya ada macam-macam. Ada yang suara macam Jasmine, ada suara yang macam Kusupi. Suara yang garuk-garuk itu suaranya Usman Ahmad yang Subang. Pak Cik, nak ke mana? Tutupkan radio, Pak Cik. Tak usahlah, nanti itu radio mati sendiri. Mari duduk. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Murni sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang lampu alam. Andai kata bintang menyepi, bulan tidak berseri, malam menjadi suri, tidak berseri lagi. Itu pun dia, Kak. Apa yang korang beli lambat sangat? Penat dah, koyaknya besar kau. Sudahlah, mula belajar lagi. Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Kuda-kuda. Satu. Dua. Tiga. Apa salah pulang kau? Sudin, loncat. Koyak ni. Macam mana nak pandai belajar asyik koyak. Apa pergi naik atas jalan. Ros? Ya? Boleh tak jadikan sebelah saya koyak ini? Koyak juga? Minta lah. Mana koyaknya? Tadi bunyi perak. Perak ke mana koyaknya? Tak koyak. Seluar ni tak koyak, dia kata koyak. Barangkali angin perut keluar, betul. Cik Ros,
Wong ni makin lekat lagi kat sini. Jangan arah dia. Pengotor abang Sudir ni lah. La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. Baik. Apa nak korang? Apa nak tukar semua pun kau nak tengok kan? Hai Sudin, kau pun nak jadi ulat bulu juga? Ulat bulu? Eh, rumah pakcik tak ada ulat bulu. Ulat gonggo banyak. Ya Allah, ke mana orang tua ni? Eh, aku tak ke mana-mana, aku ada di sini. Mampus. Ha, tikus banyak rumah pakcik. Eh, apalah tikus. Eh, jangan marah. Haji. Mau datang di sini. Nak minta ganti rugi. Rugi apa? Oh, Mas ya. Mas. Sebuah sampan hilang RM100. Dua buah sampan hanyut RM200. Duit sewa sampan hilang RM300. Beli ubat-ubat orang pengsan RM50.50. Beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73.71. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. Satu sen pun kami tak mau bayar. Apa nak jadi? Jadi. Kalau tak mau bayar, aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Hindari dia berak-berak. Baik, aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua suruh hantar dobi. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau ada bawa sirih atau tak? Ada, ada. Pala otak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat di penambang. Siapa perempuan ini masih campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Baiklah. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau, ya, Pak? Tak ingin. Tua tak sadar diri. Banyak cantik muka kau. Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Pakcik, saya habiskan dia orang, Pakcik. Habiskan, Ramli. Habiskan! Hei! Ha! Ha! Apa macam langkahnya? Sumbang. Jadi apa macam macam? Entam sajalah. Entam sajalah. Apa? Apa? Nanti kau terima pembalasan.
ini malam malam Jumat, malam pengasah ilmu. Hah? Kamu bertiga mesti pergi di tempat yang sunyi untuk menentang percobaan. Hah? Ajis pergi di tempat perigi buta. Allah. Sudin pergi di tempat rumah yang kosong, rumah yang sudah ditinggalkan orang. Ramli pergi di atas kubur, orang yang mati dibunuh. Paham semuanya? Paham, Pak Cik. Ini malam boleh berangkat. Ya? Nanti. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan. Ah, sekarang kita berpecah. Aku ambil jalan sini, Haji ambil jalan lurus, sudah ambil jalan sini. Boleh tak? Boleh. Ingat, kalau apa-apa datang, jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Aku pergi. Mambang pergi. Minta maaf, minta ampun. Anak cucu tumpang belajar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin, mambang kayu, mambang pergi. Mambang, kau ketahukan aku? Makcik Ramla tu? Kenal, kenapa? Dia tu dah umur tau. Dah umur? Dekat 60 tahun dah. Kenapa nampak dia macam muda? Dia tu pakai susu, pakai susu. Hai mambang tanah, susu mambang apa? Air, mambang api, mambang. Ha, jarum mas. Kenapa? Dia cocok tang sini. Hah, tali apa ni? Dia cocok tang sini. Mambang sampah, cubaan. Dia cocok tang sini. Dia cocok tang sini aja. Hai mambang tanah, mambang air. Hai mambang. Kau lepas tim minyak tanah, mambang. Cobaan, mambang. Nak berat dah. Cik Roma. Iya, Cik Roma. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api. Hai mambang, kalau kena kepala bocor mambang. Apa dah? Orang belajar, orang buang-buang air. Kejap. Nasib baik. Ini macam tak boleh belajar nampaknya. Oi, siapa di dalam oi? Aku di luar. Oi, aku di dalam, oi. Siapa di luar?
Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api. Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, hai mambang yang kemain jendela mambang. Hai mambang tanah, mambang air, mambang. Hai mambang kau main pintu pula. Hai mambang tanah. Hai mambang, terima kasih mambang kau buka pintu mambang. Hai mambang tanah, mambang air, mambang. Hai mambang tanah, mambang tangga. Alah. Alah, mambang tanah. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah dengan gua, hai si mambang. Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Apa kau buat di sini? Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang. Kacolah. Hai mambang. Hai mambang. Kalau kau tak mau pergi dari sini, aku cekik kau. Eh, hey, jangan main kasar lah. Main kasar kah? Yang tu gigi, aku nak belajar lah. Kau degil ke? Oh, kau main kasar boleh ya? Oh, kau samseng ya? Nanti kau. Eh, menyibuk dah ni gigi. Manusia ini, potong dagingnya buat sate. Hei! Hantu! Tangkap manusia itu! Alamak! Hantu Jepun! Apa tak tahu, saya ingat bukan geng 606, Pakcik. Geng hantu Jepun. Banjai. Kau bertiga tahu tempat orang mati dibunuh? Tahu. Besok petang kau mesti pergi di sana. Ini kali, biar apa pun datang, jangan takut, jangan lari, ya. Itu semua cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Pak E, sudahlah, jangan asyik bersilat saja.
saja pergi mandi setengah. Ayo. Siapa pula ini bikin rusak bunga-bunga ni? Budak-budak siapa ini? Alah, ini ada yang pecah lagi. Ini apa saudara? Ini yang kecil pula sedang Ini betul-betul dibawa lari orang. Cobaan.
Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul, ini betul-betul. Cobaan kali ini dahsyat. Ya Allah. Hai mambang tanah. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Alah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Cobaan. Kenapa bang? Alah, budak-budak nih aku bilang betul-betul, dia bilang cobaan, cobaan. Cobaan? Ini bukan cobaan lah, ini betul-betul kejadian. Cobaan. Cobaan kepala otak kau. Cobaan. Tengok tuh budak-budak tuh. Dengar sini. Anak aku, si Rose, yang korang gila-gilakan tuh, dah dibawa lari orang. Oh, jadi ini bukan cobaan? Bukan. Ini betul-betul. Kenapa tak cakap dari tadi? Lekas. Nasib baik kau datang, kalau tidak sampai besok pagi pun dia bilang cobaan-cobaan saja. Sudah bang, sudah, mari kita pulang bang. Bagai rumahnya lah. Kau tengok samsing-samsingnya tu. Apa yang kita jumpa malam ini berapa kali, Zah? Iyalah, itu memang samsing-samsingnya tu. Sekarang begini. Kita mesti sama-sama naik rumah, ya. Satu. Dua. Tiga. Budak-budak tu memang begitu, Encik. Sekarang aku dah pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Buat kalian, kau mesti kawin dengan aku. Hoi, garam! Sekarang aku pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Cantik! Thank you.
sini, aku tunggu sana. Lubang hidung, ha? Macam sombong kapal. Ay, pingsan pun bercakap. Bukan pingsan, takut dah. Yang tak apa-apa pula, gua periksa. Sudah, pergi balik dah. Alah, lawan satu tak habis-habis, jangan dengar-dengar konon. Kita sembilan tak apa-apa. Ku bilang pendekar gua. Eh, kau pikir kau boleh jadi menantu pendekar ya? Eh, engkau ni sakit hati ni kenapa? Kita pulang adik ya. Cincin semua, kalau tidak karena cincin semua, tentulah saya kehilangan anak. Mari kita tukar baju nak ya. Mari. Terima kasih Sudin, terima kasih Ramli, terima kasih Aziz. Paci berasa bangga di atas kau punya keberanian.
Dari mulai ini hari kau bertiga, aku gelarkan pendekar bujang lampu. Bagaimana dia? Pendekar bujang lampu. Ih.